Oke, ini dia motor Supra. Untuk mesinnya kasar banget, kita bongkar. Ini ternyata gearnya yang harusnya seperti ini udah habis ini. Dan gimana cara bongkar ini, ganti gearnya tanpa harus membuka bak kanan, langsung aja kita praktekkan. Yang pertama kita jebolkan dulu antara karet dan besi dalamnya ini menggunakan obeng atau apa. Kita jebol, kita tarik langsung nih. Yang harusnya seperti ini, ada gearnya di bagian untuk rantai keteng ini sudah habis. Parah banget, udah sampai halus gini. Lalu lepas bagian ininya. Nah, nanti ini akan diganti, dipasangkan di sini. Ini dia setelah kita bongkar. Ini nanti dipasangkan di sini. Ini karena dipasangkan seperti ini udah nggak mungkin bisa lah ya, karena nyangkut. Ini. Ya, mungkin bisa langsung dipasang. Jadi untuk solusi pertamanya ini, asang ini di bagian dratnya kita potong setengah sini, seginilah kurang lebih. Nanti biar bisa kita bisa memasukkan gear ini di dalamnya sini. Oke, kita potong dulu di bagian bautnya. Oke, ini dia udah kita potong. Ini udah kita potong. Ini segini aman ya. Tenang aja, ininya dipotong juga aman. Langsung aja kita pasang. Pasang dulu asnya. Asnya dipaskan, diputer karena di dalamnya ada nok-nokannya untuk memutar gigi pompa ini. Nah, sekarang bisa masuk tuh gearnya. Oke. Setelah masuk kita putar aja ke belakang searah jarum jam. Ini untuk dalamnya di ganjel obeng agar nahan baut dalam. Oke, ini udah selesai pemasangan gear gigi pompa olinya.
Jadi kita nggak perlu mengencangkan sampai kuat karena kan nanti rantai ini sentriknya yang bawah nih, nanti sentriknya kan seperti ini posisinya rantai ketengnya. Nah, saat rantai keteng itu kan muternya ke sana, jadi semakin hidup di bagian baut ini kencang, nanti semakin kencang. Oke. Nah, mungkin sudah segitu saja video pemasangan gear gigi pompa olinya. Lanjut video lain. Oke.